ini macet. Temannya ada lagi nggak gitu? Temannya ada lagi nggak? Mana? Ini kasih dua kasih. Ini nih. Oke. Okay. Itu banyak. Ambil. Mantap. Kok dilewatin anjir? Mabok ya? Iya anjing. Gimana kesan pesannya kalau mabok? Pakai nanya lagi kesan kesannya anjing. Kepala pusing tujuh keliling ini. Get it when I get back. Kita pasin dulu. Jadi di video kali ini kita lagi pengen berbagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Anjay. Ini gue lagi sama Ical, sama si Ayla. Gue duluan ya. Ini tutup dah. Jadi kita langsung berangkat. Anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa emang? Kan gak kelihatan anjir. Jadi belakang udah ada makanan-makanan yang siap dikasih ke orang-orang. Anjay. Kurang turun nih. Terus beli dulu ini? Iya. Beli yang warteg cebanan. Okay. Warteg nasi Padang aja yang cebanan. Beli nasi Padang. Ini udah ada 50 porsi. Tapi terus banyak yang transfer lagi hari ini jadi. Oh. Nambah lagi. Mantap. Waduh, ada Mija. Ini ya teh treknya kemana anjir? Enggak tahu sih, Cak. Dia teh enggak jelas. Ke BCA terdekat dulu. Itu BCA tuh? Susah lu nyebrangnya. Lu nyebrang gak gue? yang lewat ada kok. Lurus aja ke arah Tampok. Nasi Padangnya juga di situ. Lewat Jambu 2? Enggak, sebelumnya di sebelah Tampok yang Nasi Padang 10.000. Iya, berarti lewat Jambu 2 kan ini? Iya. Oh, enggak. Ini gua stop dulu, nanti kita lanjut lagi dah. Yoi, jadi kita ngeplay lagi. Jadi di sini lagi beli nasi Padang dulu ini, karena ya banyak yang nyumbang juga, jadi banyak belinya juga nih. Ada paket 10.000, boy. Mantep, gue lapar sih. Jadi ini kita beli dulu nih, semakin banyak orang yang di Bekasi nih jadinya. Tuh di belakang udah ada tuh 2, 3, 4, satu lagi sana. Kita stop lagi, gue cuma ngasih info dikit aja ya, nanti kita lanjut lagi, boy. Oh iya, gue lupa copyright anjing. Oh ya, kalau di YouTube gitu ya. Iya, copyright gue lupa. Enggak, nanti gue cut aja. Ya, jadi kita udah sampai sel, itu udah pada rame. Kita mana nih? Si Sigit tuh lewat. Anjay, helm baru aja sih Sigit. Jadi hari ini mau bagi-bagi buat orang-orang di jalan sedikit rezeki. Makasih buat teman-teman yang udah ikut nyumbang. Semoga pahalanya balik ke kalian sendiri. Ini lihat. Sekitar ada berapa ya? 60-an. Apa sih, nasi bungkus lah buat bagi-bagi orang-orang di jalan. Yuk. Semoga lancar, amin. Yuk. Udah tuh. Jadi di sini udah pada banyak yang ngumpul tuh. Ini ada fuckboy. Mana ada anjing. Coba direkam dong. Coba. Ah, anjing. Tadi gua enggak jadi ke rumah lu, gua mau ke rumah lu tadi. Bannya udah diganti lu. Nah, gua sampai rumah nih. Ini kita mau muter nanti habis maghrib tuh, banyak tuh. Rekam tuh. Ih. Si Dimas mau nikah? Canda goblok. Lihat tanggal 9 ada enggak? Enggak ada anjing. Ada lu lagi. Hah? Lebih pasti.
Apaan? Menurut lo mulainya sekarang apa nanti habis maghrib? Kalau mau sih, kalau maghrib pasti banyak ini loh, macet. Sekarang juga. Ih, segini mah nggak begitu macet kan? Gue bingung mulainya mau kapan? Enggak, bingungnya gini, Cal. Yang banyak munculnya tuh di mana-mananya tau sih. Di mana-mananya tuh apa? Yang banyak orangnya. Oh iya, kita mau kemana? Tur kan biasanya kalau banyak, habis maghrib kan sepaji. Tur kan mah lebih macet lagi, mesti sepanjang jalan. Tapi di sana kan daerah dia, daerah Cina. Oh, saudaranya di sana banyak. Iya, bener. Makanya dia mau bagi-bagi saudaranya kali. Iya, ini kita udah banyak tuh anjir. Pada di sono motornya aja. Iya, jangan disuruh. Udah nanti kita lanjut lagi. Malah enggak. Gua stop dulu. Malah enggak efisien nanti mati. Oke, sekarang kita lagi mau foto-foto. Mau tripod kali? Enggak, ngapain anjing? Kali kan gua foto pakai tripod. Kalau mau ada motor salah satu ditaruh di situ udah. Ngapain anjing? Gua tripod. Iya. Oh, itu motor Ricat, motor Ricat. Ricat, motor Ricat. Tuh. Jadi gua enggak salah duanya. Motor Ricat tadi standar doang kan, Om? Jadi kita mau foto-foto dulu nih, udah pada ngumpul. Tapi kita enggak ngelihat ada yang pakai masker sih. Oh, ini. Gua. Maskernya basah, anjing. Keringetan, Pak. Dari tadi masker. Oh iya, gua lupa. Jadi gua pakai masker dulu biar gua fotonya. Harus safety first ya. Safety first. Iya. Ngapain emang kita pengen masuk gua anjir. Oh bener. Tuh udah rame tuh. Jadi kita stop lagi, nanti kita lanjut lagi. Ya ayo. Ayo itu kebut. Ini banyak tuh rame. Gimana Ren? Biasa. Ini gak mau ngapain sih? Kita sebenarnya mau menyalurkan bantuan gitu. Berupa apa tuh? Bantuan apa? Ya tahu sendirilah ini acaranya. Mantap ya? Pala gue udah kayak falcon ya? Besok pergi maksudnya. Gimana, Lek? Hah? Ya gimana? Lagi ngapain sekarang? Kita lagi mau apa namanya? Berbuah. Mau baksos. Lagi baksos, guys. Mau baksos, guys. Kita bagi-bagi bakso. Wow, cewek. Ntar dia lagi makan. Mau baksos keliling Bogor, nyari yang ketemu aja kita kasih makanan. Jadi selain ini ya, motoran kita tuh harus ini ya. Apa sih? Harus menjalin hubungan yang baik dengan sekitar. Iya, jangan cuma Willy rusuh di jalan. Warning ya kan? Iya. Warning gubrak. Kita bukannya munafik, kita juga pernah kayak gitu ya. Cuma kita apa? Kalau kata anak itu tahu tempat tahu keadaan. Iya. Nih gak kayak gini nih screen Willy nih anjing nih. Mana pernah bang? Willy di Parung. Nah, kita mau ngasih ini enggak? Iya, jadi kita mau apa? Petugasnya. Tahu dah. Sisanya aja gimana? Mas, bilang kalian pada di belakang mobil. Ya. Eh, ini ngasih petugas shell emang? Ngasih petugas shell enggak? Enggak usah. Nanti aja. Kasihan atuh. Gelo. Jadi belakang ada Pandi dan Aldi. Nah, kita depan. Kenapa itu GoPro lu paling kuat sih? Enggak, jangan GoPro. Jadi ramai tuh anjay. Eh, ini misi dulu dong. Jadi divideoin sama si Aldi sama si Pandi. Tuh rame anjir isinya. Rutanya di mana? Ke Pajajaran. Tuh gila, pasti pada pengen di ini belakang tuh. Kalau lihat foto kan?
Video foto. Video foto. Kalau lihat ada orang pinggir jalan itu langsung berhenti. Harusnya yang goncengan ada. Ada yang goncengan enggak? Ada yang goncengan tuh pegang ini satu paket. Ada yang goncengan deh, Cel. Lihat toh. Gila. Tuh, mana yang goncengan? Enggak ada. Barbar semua. Barbar. Cel. Mantap. Aldi, Fandi. Ding. Sedikit barbar. Jadi ini treknya kita ngelewatin apa sih namanya? SSA, habis itu ke Pajajaran lagi. Si Haikal pokoknya bilang kalau ada yang di pinggir jalan gitu langsung berhenti. Lu apa? Lu mau di tengah-tengah lah? Iya. Enggak deh. Enggak usah deh. Ini juga gua bisa kok. Oke. Okay. Ada yang boncengan enggak? Itu si Aldi sama aku aja. Oh iya. Apa kata Ical? Aldi dipanggil Ical. Oh, Van, lu ngasih Van. Kalau ada orang ya, dikasih. Gila, miring sebelah mobil gua. Kalau ada pengemis atau apa? Boy. Ih, ini enggak kebagian dong. Aduh, gua berarti nyarinya di sebelah kiri kan? Tadi si Ica ngomong apa sih? Tahu. Kata Ica apa, Di? Enggak tahu. Gua sampai itu pas gua pikir. Arti jangan kebut-kebutan anjir. Iya. Oh, ini pelan-pelan kasih. Mana? Kenapa mereka pada ngebut? Kok juga mereka di belakang mobil lagi? Iya, gua kayak bingung. Belakang. Aneh kan? Pada ngebut barbar semua sih. Padahal kan di belakang mobil ya. Mana ini kok nggak ada yang pinggir-pinggir ya? Ini mah yang bagi-bagi kita doang, Cel. Iya, anjir. Di. Di belakang ada itu kan? Udah gua kasih. Oh ya udah. Nanti lu kasih, Di. Kalau ada orang. Buat kita. Ya lo rame banget di depan. Mana rame sih? Itu di depan anjir. Dicel. Mantap. Lihat nih yang di belakang. Pandi. Wah, gimana tuh? Mati, Cel. Masa iya? Iyalah. Ambil di tas gua ada. Lah, ambil lah di sinilah. Mana? Di dalam sini ada baterai, ambil dah. Mumpung lampu merah. Yang mana nih ini? Iya, itu di situ ada baterai. Nah, baterainya cabut dulu, Di. Udah. Ini ya? Iya, ambil. Aldi. Atau enggak satu-satu motornya pada fairing sih ya, pada susah. Iya, susah. Megang. Jadi kayak maksud gua satu orang megang satu. Enggak usah, langsung aja. Rame banget nih situasi Bogor. Halo. Gelo. Oh, kata Ical mobil suruh duluan ya. Iya, tapi lu pada di depan. Iya. Kan macet anjir, gimana mau ke depan? Di mana? Woi. Tuh. Itu gimana mau duluan? Aduh. Bunda di belakang, Cel. Gua nih marahin. Depan MCD berhenti dulu. Iya, berhenti dulu. Gelo ini. Rusuh banget dah. Tapi gua belum melihat orang-orang ini yang di pinggir aja. Paling ada tadi badut-badut dong. Semoga ini view-nya mantap ya. Semoga aman. Ada satpam sama ojol kali. Nanti kan bikin macet. Iya. Aduh. Disuruh putar balik sama Ical. Emang iya? Apa sih? Gimana sih? Sekarang gimana nih?
Halo, gimana, Cang? Gua di lampu merah Tugu, ini mau bagi pakai di sini, lu kenapa jalan? Lampu merah Tugu. Tugu mana, Tugu? Lampu merah Tugu. Ada apa ini orang susah? Tugu, iya, di belakang. Tadi kan gua lihat. Gua di depan McD, depan McD. Bilang motor si Pandi mogok gitu. Putar balik ini. Putar balik ke Tugu. Gua enggak ngerti sih ini treknya kemana. Ya udah, iya, oke. Si Michel, apaan sih? Ya iya. Kamu nyuruh kita di depan ya, kita juga tahu, kita juga bingung kenapa pada di depan sih? Harusnya mobil di depan. Bener enggak? Ya namanya mobil ya susah. Cel, Pandi. Ya namanya mobil ya susah. Mau ngebut gimana mobil? Ya iya ini lagi OTW. Ayo. Kamu nggak jelas arahinnya juga aneh. Mereka pada kemana sih jadinya? Tadi dia, mereka bilangnya di mana? Udah ada di situ di lampu merah tuh bos. Ya udah, oke, udah nyantai. Jangan marah-marah boy. Kok kita yang marah-marah jadinya nih? Intinya gue enak banget ini. Intinya mobil nggak bisa leluasa, soalnya nggak bisa, kata dia mobilnya kelamaan, tadi udah diklaksonin dari ya belakang gimana? Gitu mobil nggak bisa nyelip-nyelip. Mobil di depan ada orang banyak anjir, bener gak? Ini nyetir siapa sih gitu? Ini Michel bagasi lu, makanya kata gue mah di tengah aja, nggak usah ada yang di bagasi. Itu bagasi lu kebuka, nggak ada orang lagi di belakang. Tahu ya, si Aldi mana lagi? Suruh tutupin gitu, siapa kek? Helm jatuh loh. Wah, bahaya. Suruh tutupin dong, siapa kek? Sumpah, hati-hati. Pandi, belakangnya tutup kalau nggak ada orang. Nih, abis ini treknya kemana nih? Nggak tahu gue. Males, ntar gilet lagi. Itu sampah nggak dikasih, kasihan pada ngeliatin. Daripada kebut-kebutan kan? Iya kan? Aneh kan gua mah. Ini teh mau riding apa mau bagi? Mau barbarin ini namanya. Itu tuh. Badut. Ini. Badut. Temannya ada lagi enggak gitu? Temannya ada lagi enggak? Mana? Ini kasih ke gua ya. Ini nih. Oke. Nah. Kemana nih anjir treknya? Treknya siapa ini? Harusnya ada satu motor yang mimpin anjir. Hai guys. Hai guys, parah nih. Treknya kemana? Aduh, parah. Oh, ini masuk adat ini. Ini kemana? Pusing. Ngeri gua. Udah lu tetap pelan-pelan, jangan sampai acara kenapa-napa. Tuh, gua ngebut, mereka ngebut juga kan? Iya. Itu padahal ada pengamen. Tahu ya? Pada ngebut sih. Aneh banget. Barbar emang. Itu banyak pengamen. Biasanya di sini banyak yang baring-baring tahu. Iya. Itu banyak. Tuh. Tuh. Kita di kiri, Cel. Gelo. Bar, boy. Bar, boy. Tuh.
harus di mana ini? Gila. Udah kita di kiri aja. Kondisi udah mau gelap. Lah? Hah? Mau tabrakan? Emang iya? Goblok. Siapa? Siapa yang pakai racing goblok? Si Pandi Saudi. Enggak, tolong. Tuh. Gimana cara? Makanya gua bingung nih, treknya kemana? Coba gua ke sini mah susah nih. Tuh. Gimana cara gua ngasihnya? Coba dah. Ribet anjir. Enggak. Harusnya tuh santai. Iya, ini pada ngebut-ngebut. Ini kan MR. Ini makanya gua bingung. Gimana mau bagi-baginya pada ngebut. Harusnya iring-iringan, emang nah, ngabisin deh. Bensin sih. Tapi emang susah sih ke sorean kita kalau mau di malam. Tuh. Hah? Oh, siapa? Pak, ini Pak. Pak, makan. Ini bunyi di mobilnya. Anjing di belakang. Parah ya. Nih sekarang kemana? Kemana ini? Gak tau. Arah stasiun. Mana kiri, coba kiri, kirian, kirian deh. Ambil ke jalur kanan anjing. Jalur kiri aja, tapi kiri. Kita nyantai aja di kiri. Ya yang bagi-bagi kita aja deh. Nih harusnya gini, tak pelan-pelan. Angkotnya goblok. Angkotnya anjing. Bapak, ada dua. Makasih. Iya. Ini belakang. Itu ada lagi. Makasih. Ayo. Oke, udah. Lanjut. Harusnya nyantai. Iya. Loh, kayak belakang sidik jul iring-iringan. Pak, ini pada ngebut-ngebut ikesel. Oh itu pada ngumpul itu tuh depan tuh. Lah ini tuh ada minumnya sih lah. Ada. Oh itu mah Padang. Ini nih. Oh, siapa? Ini kasih gak nih? Siapa aja? Nih. Tang bet. Oh udah. Tuh. Punya Papa. Ayo. Ayo. Mana lagi ya? Terus kamu kemana? So, di mana ya? Masih Padang aja. Iya. Kamu duluan aja di depan. Enggak, Cal, gue bingung aku. Treknya kemana. Mobil takutnya di depan, gue bingung mau kemana-kemananya. Padahal ngebut-ngebut. Kemana ya? Hah? Ini kiri. Ke kiri ya, ke stasiun ya? Ke arah rumah gue, terbaliknya jembatan merah. Oh bener. Oh ini, teman. Merah. Ini nih, yang banyak tuh ini. PGB. Apa itu, Tangkal Asem. Tangkal Asem. Yang banyak jualan apa itu banyak itu tuh. Ya udah buru tuh lu aja duluan atau si Pandi tahu no ke. Oh ya udah ya. Oke. Okay. Jangan pada ngebut-ngebut gitu. Hei. Mau pada pegang lagi enggak? Eh. Pandi mau masih, eh masih. Pandi lagi. Lupa gua. Bukain yang gede. Pace anjing. Mau motor gua di McD anjing habis bensin. Ditinggalin. Goblok. Nih pegang. Eh kamera di mana, Di? Kamera udah habis. Oh ya udah. Kamera mau dibuang enggak, Di? Enggak, itu di si Pace ada 5. Ring anjing ngoper-ngoper kamera. Ayo. Ini langsung ke arah treknya. Ya udah, Pandi lu yang ngarahin ya. Ini ke kiri aja. Ini ke kiri. Kiri ke arah mancur enggak apa-apa. Ke arah mancur. Rame banget ini ada polisi enggak apa enggak ngeri ya? Kiri sini nih. Nah, ini kiri ya. Kiri. Polisinya lagi. Kalau ke situ lagi kita muter lagi. Cuman. Iya. Kalau air mancur kan jadi agak oh, ada treknya. Nih di sini banyak nih tuh. Cara ngasihnya gimana? Itu ngasih tuh. Siapa yang mau ngasih? Bapak. Itu makanan. Itu enggak bisa. Lagi tuh.
Tuh, barbar yang ngapain susu mobilnya? Iya, padahal mah sabar. Iya, nih. Mandi, bapak. Makanan. Satu, yang ada airnya dong, habis pun. Ini ada di tengah, mau ambil. Ini ada di tengah. Mandi, ini lu ambil langsung sendiri. Tuh, ada banyak. Nih, ambil nih, kasih. Mana sih, Yoneng? Ini, Neng? Makan. Oh ya, ya tadi dong. Kasih. Ya. Sampai anjing. Ayo lari ya. Treknya kemana nih? Tahu. Mantap. Nah, di sini macet. Lurus. Belum mau pandi kan? Lurus. Semoga berkah. Pegang aja. Udah. Lupa gua, Pan. Enggak, saya enak tidak. Kadang suka gitu sih, yang udah dikasih juga minta lagi. Minta banyak. Bukan deh. Udah gelap ya. Nih. Ini bukan, Pan. Bukan, Cuk. Weh, suka gua ambilin dong. Bukan. Sudahlah jatuh. Ih, goblok. Konyol. Pandi, ih. Nyusahin aja. Masih pegang kan, Pan? Iya, pan, santai, Pan. Gua slow tuh. Gila, rame parah, boy. Woi, di belakang tuh yang rame banget. Ke arah mana, Mancur kali ya? Enggak tahu. Mana Mancur ya udah. Air Mancur ya. Ikutin di cal aja, Bang. Mobil iya. Mau ngebuat serem si Pandi. Serem semua di belakang. Iya kan? Makanya di ke kiri ya. Laut Mancur ya. Iya, ikutin aja. Ini cal di depan. Masalah manusia. Mau ngapain sih lu? Di belakang gua wae. Lah, dia kemana? Oh, ya Mancur. Ada tukang beca. Lu kasih. Ntar. Becanya di sini aja. Di sini kalau mau berhenti enak nih lebar. Tuh. Iya lebar. Kasih itu, Pan. Tuh, kasih, Pan. Seberang, Pan. Dilewatin anjir. Mana lagi banyak. Masih lumayan bos. Kayak Mancur ya? Masih ada satu. Rame parah, boy. Gua stop dulu, nanti kita lanjut lagi, boy. Ya, jadi kita di lampu merah Jambu ini pada mabok. Mabok ya? Iya, anjing. Gimana kesan-pesannya kalau mabok? Pakai nanya lagi kesan-kesannya, anjing. Kepala pusing tujuh keliling ini. Tutupnya mana, anjir? Enggak, orang di loop. Ayo, loh. Ini, bos.
Ya mabok ya. Iya itu gara-gara lu. Apa tuh? Kok lo enak jadinya anjing? Hah, mabok cowok anjing. Mabok gue di belakang anjing pusing. Ini emang monyet gara-garanya. Oh anjing. Gue stop dulu, nanti kita lanjut lagi bawahnya.